nyamber sebelah sana itu lah. Ratusan rumah yang berada di 5 RT di kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat dini hari tadi ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi sekira jam 1 pagi mengakibatkan 3 warga yang tinggal di RT 12 nomor 47 tewas terpanggang. Ketiga korban tewas terbakar ini bernama Sri Aminah bersama kedua anaknya yang masih balita yakni Dava dan Fauzan. Ketiganya tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri dan ditemukan dalam posisi berpelukan. Lokasi di RT 12 merupakan awal kemunculan api dan selanjutnya merembet ke RT yang ada di sebelahnya, yakni RT 11, RT 13, RT 22, dan RT 23, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. Diperkirakan ada sekitar 200 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus ditampung ke tenda-tenda pengungsian. Lurah Kelandasan Ulu Mardanus mengatakan peristiwa kebakaran yang terjadi semalam adalah kejadian yang sangat memilukan. Selain menghanguskan ratusan rumah warga, juga memakan korban jiwa sebanyak 3 orang, yakni seorang ibu dan 2 anaknya. Petugas gabungan dari BPBD Balikpapan dibantu relawan dan petugas TNI Polri pasca api dapat dijinakkan langsung melakukan evakuasi terhadap ketiga korban. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan guna dilakukan visum. Mardanus menambahkan pemerintah kota Balikpapan melalui OPD terkait langsung melakukan tindakan penanganan untuk korban kebakaran dengan mendirikan posko dan tenda untuk para pengungsi korban kebakaran. Menurut Mardanus, di posko kebakaran ini juga dilakukan pendataan korban kebakaran dan penerimaan bantuan dari para donatur untuk disalurkan kepada korban kebakaran. Ada malam hari ini ya kejadian kebakaran ya di RT melibatkan 5 RT, RT 11, 12, 13, 22, dan 23. Nah itu asal api masih dalam proses penyelidikan, pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan itu. Terus ada korban, Pak? Sementara ini informasi korban ada 3 orang, 1 orang ibu dan 3 orang, dua orang putranya. Oh, gitu. Terus ini langkah-langkah selanjutnya apa yang diambil pihak kelurahan ini, Pak? Langkah-langkah yang kami ambil untuk saat ini adalah yang awal adalah melakukan pendataan dengan teman-teman BPBD dan yang lainnya menyiapkan posko untuk para korban ini. Sekaligus untuk menampung donatur-donatur yang akan memberikan bantuan lah untuk meringankan beban mereka. Sian nih, Pak ya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.